Diam kamu. Lihat ya, cowok gue gak bakal ngebiarin gue kayak gini. Lepaskan dia, wahai gembong narkoba yang jahat. Makasih, sayang. Sama-sama. Maaf bang. Oke yuk, kawan-kawan. Kita naik sini ya. Wah, makasih ya teman-teman wartawan udah pada datang. Mungkin ada yang mau nanya. Jadi, ini genre filmnya apa ya? Gue nyebutnya action lebay. Bener gak sih kalau misalnya film itu Mas Radit sendiri yang danain? Tapi, Mas Radit tuh ada kendala dalam keuangan produksinya. Sehingga, Mas Radit gak tahu pas production ini kapan. Bentar ya. Meme, ya bang? Ini wartawan bubarin aja ya. Bang. Ada ini tipe jadi bang. Apaan? Enggak ya. Ke pinggir? Gak tau, orangnya gak ada. Tiba-tiba ada undangan tadi di meja. Siap, ya bang. Oke, saudara-saudara, jumpa lagi di Kupas Abis. Masih bersama saya, Soleh Solihun. Dan saat ini kita kedatangan bintang tamu aktor senior Hengki Sulaiman dan istri barunya, Sinta. Beri tepuk tangan dulu dong untuk pasir kita ini. Masih ada stamina-nya ya, Om ya? Masih. Alhamdulillah ya, terlihat lemah tapi perkasa rupanya. Mbak Sinta, ya. Gimana rasanya menjadi istrinya Om Hengki yang ya begini? Seneng banget ya, jadi bisa tahu dunia orang yang sudah renta itu kayak apa. Ya sudah, kita beri dulu tepuk tangan yang meriah untuk pasangan baru ini. Saudara-saudara, yang Om Hengki tidak tahu, saat ini kita juga kedatangan istri pertamanya Om Hengki. Mari kita beri zzzz yang meriah untuk Ibu Yuyun. Kamu ya yang menghancurkan rumah tangga orang. Sabar, malu, ini live. Jangan marah-marah, kan ibu saya undang ke sini buat ngobrol, Bu, bukan buat marah-marah. Ini live. Sabar, Bu. Soleh Solihun, saya akan somasi kamu. Kok saya yang disomasi, Om? Siapa yang kawin sama yang disomasi? Bu, sabar. Jadi saudara-saudara, supaya Ibu Yuyun bisa tenang dan bisa adil, saya sarankan Ibu Yuyun kawin lagi. Kenapa acara kita jadi kayak gini sih? Dulu katanya mau bikin acara yang kritis. Gini bro, ini masalah rating. Lu kan tahu kayak gimana. Atau gini, lu mau bikin acara yang bagus, atau lu mau makan? Wah.
Barang-barang saya kok dikeluarin? Kan saya udah bilang, kalau kamu nggak bayar kontrakan bulan ini, kamu saya usir. Tapi kan saya baru 3 bulan. Raditya, saya minta kamu pergi dari sini. Nih, tuh barang kamu. Halo? Selamat sore, Pak Radit. Saya dari bank ingin menanyakan tunggakannya yang 3 bulan. Iya, bulan ini saya bayar ya. Iya, makasih ya. Ini tanggal 23 Maret, gue ada acara. Besok? Iya. Undangan dari... Coba sebentar gue cek. Pak Tony Pesakalu, Dit. Bukannya besok gue ada off-air? Ya, itu maksudnya. Pak Tony Pesakalu ini siapa sih? Gak tahu nih, Dit. Dia sih udah booking jadwal dari 3 bulan lalu lewat WhatsApp. Minta jangan kasih tau lu dulu. Dia sih udah DP 50 juta. Gimana, Dit? Aman ya? Mas Surya. Om Ucus. Bentar. Coba lihat Mas, udah mulai kelihatan kan perubahannya? Six pack-nya udah mulai kelihatan kan? Ini mah hamil anggur. Boleh saya share? Foto. Oke ya, boleh kan? Oh, sip. Oke. 1, 2. Gimana? Share dong, Mas. Biar semua aktor di Indonesia tahu kalau aku lagi mempersiapkan diri sebaik-baiknya buat film baru aku, Mas. Jangan deh. Nah, lu mah kalau acting gitu-gitu doang. Mas, lihat nih, Mas. Actingnya si Radit dalam semua filmnya nih. Vina, aku jatuh cinta. Aku jomblo. Aku bego. Gitu. Flat, Mas. Gak ada apa-apanya. Gak ada ekspresinya gitu loh, Mas. Makasih loh, Mas. Datang-datang udah diledekin. Sama-sama. Kamu diundang juga. Mas Soleh. Kok gak syuting, Mas? Iya, lagi ada kerjaan. Oh, sukses ya, Mas? Ya. Oke. Tindakannya Dewi. Soleh Solihun. Masih jorok aja. Ini ketan rambut gua ketinggalan. Ya gak pakai begituan juga kali. Din, lu perasaan kalau di FTV anggun-anggun gimana gitu? Soleh, di depan kamera itu, kita selalu menampilkan kepalsuan. Menampilkan citra yang publik inginkan. Tapi begitu gak ada kamera, kita harus membebaskan diri kita lah. Dan inilah cara gue untuk merayakan kebebasan. Jadi sebenarnya Pak Tony Pesakalo itu siapa dan kenapa kita diundang gini ya? Ya produser lah pastinya. Lu gak pernah sih ketemu yang kaya banget yang kayak gini. Lu biasa diajak meeting buat film di mana sih? Hah? Alfamart. Ya gak gitu juga kali, Mas. Proyek gede itu biasanya awal-awalnya memang seperti ini, Dik. Waktu film Om yang dapat Piala Citra itu juga begini, sama. Misterius. Om diundang ke rumahnya. Ketika Om buka pintunya, suasananya gelap.
cuma ada bayang-bayangan aja. Ternyata itu bayangan produsernya. Dalam kegelapan produsernya menghampiri Om. Dan pelan-pelan dia pegang pundak Om. Lalu dia ngomong, Om ingat kata-katanya. Dan dia bilang, maaf, di sini memang sering mati lampu. Loh, itu ada yang datang lagi. Eh, kesini juga. Soleh juga diundang. Apa emang? Enggak, gak apa-apa. Hai, hey. Apa kabar? Baik, baik, baik. Wah, wow, udah lama nih, Om. Sehat, Om? Alhamdulillah. Indah. Leh. Yuk. Gua pikir gua sendirian. Cara apaan sih, Niti? Udah, biarin. Yang penting ada duitnya. Ini, tas lu bikin sendiri? Wah, kok bisa bikin ngapain beli? Iya. Yeah. Guys, guys, say hi to my vlog dong ya. Oke? Okay? Dada-dada dikit. Hai. Yeah, hai. Ya, Dik. Tuh kan, guys. Ada Titik Kamal. Ada Gading Martin. This is so cool, guys. Ini sangat dingin. Dit. Mau gak, Dit? Protein bar. Makasih, Mas. Biar badan lu kejaga. Lu tahu gak? Curok banget. 2 tahun lagi nih. Kalau begini terus nih, makin maju perutnya. Lo kalau mandi, titik tuh nggak kelihatan. Beneran? Lo, itu yang lain tuh. Hey, hai. Lah, itu Gading gitu. Gading. Titik Kamal. Makin ramai. Hai. Waduh, ada angkatan bapak gua lagi. Banget sih lo, garu-garu ketek di sini lo. Itu tuh ya dari zaman gua kenal lo main FTV di bayar gope sampai sekarang masih jorok aja. Ih, ada cewek begini ya. Ntar lagi mau hujan nih. Lo bisa ngeramal pakai? Sarap lo. Beneran nih? Jiji? Itu si Bayu ngapain sih ngomong mulu depan kamera? Kan dia YouTuber, itu namanya yang begitu-begitu tuh nge-vlog. Jadi kayak infotainment pribadi gitulah buat artis baru. Kan gak ada yang mau wawancara. Begitu tuh kerjanya. Videoin, bilang, gue lagi di sini. Di-upload biar seluruh dunia tahu. Narsis banget. Gak apa-apa. Gimana si Potet datang? Leleh. Gue cuman mau minta maaf. Soal tahun lalu gue gak nyangka filmnya jadi booming. Ya mungkin salah gue. Ya mungkin gak seharusnya gue dengerin saran dari orang sok tahu kayak lu. Kalau gitu sih Leh, gue kan cuma... Antuk! Leh, lu pura-pura tidur. Kelihatan banget kali lu pura-pura tidur. Itu lu niat banget sih. Cuma ngantar nanti 3 hari lagi baru jemput. Pan, masih pelan-pelan ya, soalnya ada karang-karang. Jadi, set! Kan, seperti yang saya bilang, ke depan ada karang, guys. Ayo lah. Itu doang. Dada-dada doang. Ya elah. Ayo dada-dada doang. Amonya. Enggak. Jangan bilang kita tidurnya di sini. Gua gak mau. Gua bisa panu antar. Baru aja sembuh. Baca dulu makanya. Nah,
Apa jaga? Kok kencing? Wah. Ini dia. Kita sekarang sampai di pos jaga. Tadi kita sampai dari sana. Kapan datang? Ada WC-nya enggak ya? Dari situ kita jalan. Enggak ada. Lokal ini lama ya, teman-teman. Ada Gading Martin. Ada Surya Saputra, jindakannya. Dan juga Mbak Titi Kamal. Nih, beliau lagi bingung cari petanya nih. Sini dong. Apain, Siti? Ini kan katanya arahnya ke utara, berarti ya ke sini nih kalau sesuai peta. Tunggu. Gue mau nanya, kira-kira kalau ke utara itu banyak lumpur nggak? Karena kalau banyak lumpur, mendingan kita ke selatan. Kan ketemu juga dari utara ke selatan. Permisi, jangan diganggu ya. Mau numpang pipis. Dulu dikibas dulu. Udah belum? Bentar, belum dikandangin. Nah, lagi ngapain sih di situ? Keren tuh, gondrong. Ya Allah, jahat banget sih. Tahu deh aku pendek. Ayo. Yang lain udah pada datang. Ada pada di situ. Yuk. Ih, bekas pipisnya nih. Enggak apa-apa, itu alami, biar akrab. Hai guys. Hei, gua lagi kencing. Kenapa begitu? Hati-hati, guys. Ali mana? Ali mana emang manajernya? Itu siapa? Hei, halo. Prilly? Iya, halo. Pril. Hai, Kak. Kok kamu di sini? Iya, tadi aku udah naik kapal yang pagi. Kayaknya sih tadi aku ngeliat di sana ada tanda jalan sih. Mau ke sana gak? Yuk. Yuk. Berarti benar di situ. Ya udah, parah ya. Aduh, gak ada signal ini. Gak bisa ngupload dong. Dari turun kapal juga udah gak ada sinyal loh. Gak ada sinyal. Ya sekali-sekali lah. Tapi air ada kan? Buat nah, itu. Kan tuh, bener kan tandanya? Sana. Pokoknya kalau nggak salah, tandanya tuh ngarah ke sana kok. Semoga sih bener ya. Apalagi sih, Din? Hamil. Hah? Mau melahirkan? Oke. Sempet-sempetnya lu tempat beginian. Nanti aja tuh kalau udah nyampe. Bau. Ya terus. Itu aja. Ini buat cebok nih. Enggak perlu. Kasih bantuan deh. Soalnya gue suka banget sama ADC. Oh, oke. Okay. Tapi lo boleh gak bau gak? Ya, itu mah susah, Ti. Boleh ngobrolnya nanti aja gak? Jangan di jembatan. Guys, bagus buat lokasi film adventure, guys. Kasih tahu produser, suruh syuting di sini. Tony Pesakalu tinggal di sini. Nyuwun sewu Pak Tony. Pak Tony, kami datang. Pak Tony. Ngapain sih? Kayak ngajakin anak komplek main. Orang kaya memanggilnya enggak begitu. Gimana? Mr. Tony, Mr. Tony, come out. Excuse me. Sama aja. Bahasa yuk. Inggris orang kaya namanya Tony. Kita enggak dapat duit loh. Beda nih Inggris. Keren etnik gini. Yeah. Gilanya. Sih. Rumah orang kaya nih berapa pohon ditebang nih buat jadi beginian. Duitnya banyak nih pasti. Assalamualaikum. Kayu semua ngepelnya gimana nih?
kali banci. Masuk. Itu ada juga, kayaknya di situ tuh. Itu lampunya lebih terang. Di sini, di sini. Eh, gue mau kesini coba mau tanya siapa tuh yang nyepat Tony. Subscribersnya juga bagi dong. Gampang, yuk siap ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di villa yang tidak berpenghuni. Nah, di sini dingin banget teman-teman. Untungnya aku punya ini, balsem cap badak. Oke, mari kita coba ya. Wah, panasnya kerasa teman-teman. Panas. Panas, aduh. Kok tambah panas ya? Panas. Leh, panas leh. Aduh, panas. Apaan sih, Pak? Apa lu gak jelas banget? Lagian ini belum gua rekam. Hah? Rekam? Cakrek. Panas lagi. Ini sekamar kayaknya bisa berdua nih. Leh, lo mau sekamar sama gua gak? Mendingan gua tidur di sungai. Kok ada foto-foto kita ya? Kayaknya sih beneran nih. Casting buat film kali. Iya. Benar. Iya, haji lu. Kak Titi. Sumpah. Cantik banget sih, parah. Fix banget. Ih, cantikan lo lah, April. Cantikan kakak lah, jauh. Cantikan lo lah, udah jelas gitu. Cantikan kakak. Pokoknya fix cantikan lo. Saja. Enggak. Jadi, oh, sumpah, ganteng banget sih, parah, fix banget. Ngomong itu lagi gue tampol ya sore. Dit, om boleh tanya sesuatu gak, Dit? Apa, om? Kamu sama Soleh itu kenapa sih? Om tahu film yang judulnya Korea Forever nggak? Tahu dong. Soalnya waktu itu ditawarin main film itu. Terus dia minta tolong ke aku untuk baca skenarionya, minta pendapatku. Aku baca, aku bilang ceritanya jelek karena menurutku emang jelek. Dan dia nggak jadi ngambil film itu. Oh, jadi maksudnya dia itu harus jadi peran utamanya? Peran yang dimainkan sama Lee Min Ho itu? Oh. Iya, mana aku tahu filmnya bakal laku. 6 juta penonton lagi. Ah, sini Dit, om mau kasih lihat sesuatu. Nih, ini cucunya. Dia yang paling suka dengan film Korea Forever. Siapa sih yang gak suka? Dit, om ini sebenarnya hidup udah terlalu lama untuk tahu bahwa film itu masalah jodoh. Film yang cari kita, bukan kita yang cari film. Jalah, pokoknya nanti malam Om akan bikin kamu baikan sama Soleh, oke? Okay? Masih Om? Loh, siapa yang nyiapin ya? Kayaknya udah ada dari sebelum kita datang deh Om. Ya? Aduh pas banget, aku udah lapar sumpah. Woi Surya, ayo! Ini gue di sini. Wow. Woi, demi apa banyak banget? Asli, fix mau meninggal gue liatnya. April, kenapa kamu mau meninggal? Ya ampun om, bukan mau meninggal beneran. Tapi sekarang anak gaul Jakarta itu kalau kaget kayak gitu. Ini walaupun dingin, tapi kelihatannya masih enak loh. Tapi kalorinya berapa ini? Besar loh mas. Pada ribet amat sih lo pada, cuma makan doang. Enak tuh makan pakai ini, tau gak lo? Ini, buset. Dinda, belum cuci tangan. Dinda. Asam, basi nih. Ketek lo basi, itu rasa ketek lo. Ini ngeliat aja jadi ikut basi. Gue tuh ya, terakhir ke tempat antah berantah gini, waktu naik Gunung Rinjani, men. Gunung?
Gua pikir lu orangnya alim-alim gemes gitu, Dik. Gua tuh bolang abis kali. Gua gak suka tuh yang namanya high heels. Dan gua lebih seneng bikin daripada beli. Apa adanya. Buset, Dik. Biar putih. Mau gak? Sayang! Dindakan ya, curok. Tau. Real. Jujur nih ya, kadang-kadang agak aneh ya lihat tren anak muda zaman sekarang. Om pengen banget ngerti gimana sih cara anak gaul sekarang ini supaya om juga bisa diterima oleh kalangan kalian. Gimana sih? Oh gitu ya. Iya maksud om, kenapa sih anak gaul zaman sekarang ini kalau ngomong matanya putih semua? Maksud om kayak gini. Oh my god, guys, fix banget bete, cetokan gue rusak. Persis kayak gitu. Kalau om masih cocok gak ya? Om coba ya. Hah? Oh my god, cetokan om rusak semua. Hilang lagi selera makan saya, om. Terseram sih. Oke, ya udah. Ayo kita makan yuk. Om, itu kok sendoknya beda? Kayak belum bersih gitu. Enggak, biasa aja kamu ada-ada aja. Ayo, yuk. Kapan ya terakhir kali kita kumpul kayak gini? Kayaknya tahun lalu deh, Om. Waktu itu pas acara... Om, mas. Hei. Om, kenapa? Oh, guys, ini kita lagi makan. Tiba-tiba Om Mucus kayak gini nih. Kira-kira kenapa ya guys? Tinggalin di komen ya. Baik, pasti betulan kali ini. Oh my god. Gak ketemu nadinya? Ya jelas aja lo megangnya begitu. Emangnya lo baru jadian sama Mucus? Kasungnya apaan sih? Guys, kok Mucus sudah gak ada? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begini kan kita gak bisa diem dong. Sebentar. Kita pikirin dulu ini semua pakai kepala dingin. Iya, ngapain kita pulang cuma gara-gara Om Mucus kena serangan jantung? Kalian emang gak mau duit ya? Udah jelas-jelas Om Mucus diracun. Lihat gak ada busanya? Dari tadi dia juga baik-baik aja. Sebentar! Ada yang lebih penting lagi. Gimana kalau kita pindahin mayatnya Om Mucus ke tempat lain? Biar gak serem jadinya. Oh my god, lupa guys, gak kuat liatnya. Udah. Ini, gini doang mah gue udah biasa, biar gue aja yang pindahin ke gudang. Dit, mendingan lu bantuin gue deh daripada berisik. Yuk, ayo cepetan. Yakin pakai ini, Ti? Ya udah cepetan. Lo tenang banget sih. Ya, ginian doang mah gue udah biasa. Lu kalau mati kasih tau gue, ntar gue yang ngurus. Nah, jadi gitu ya keputusannya. Kita tinggal di sini aja. Kok jadinya tinggal gimana sih? Ya iyalah. Lu gila apa? Pak Tony Pesaka lu bilang mau ngasih deal terbaik dalam hidup kita. Kalau beneran gimana coba? Ya, tapi kan kita nggak tahu ada bahaya apa di sini. Bisa jadi ini juga cuma jebakan. Lu tuh orangnya main kayak gitu ya, Dit ya. Sotoy. Saran lu udah matiin karir gua. Gua harusnya jadi bintang film. Sekarang lu buat gua tiap hari harus ngeladenin orang-orang gak jelas berantem di acara TV gua. Lo tau gak berapa kali dalam sehari gue kena cakar? Hah? Gak tau kan? Gue gak akan biarin saran lo menjerumuskan orang-orang ini. Gini ya, Le. Gue udah sabar dari tadi. Tapi lo jangan bawa dong urusan pribadi lo kesini. Dedek. Lo bisa nangis gak? Biar banyak view-nya. Apa sih? Gini deh. Yang mau pergi dari sini, ikut gue. Yep.
gak mau ikut gak apa-apa. Ya. Edin. Edin, tunggu deh. Ini gue balik dia main sama anak gua. Edin. Edin. Hah? Kita mau kemana sih? Gak tau. Hah? Lah, kalau tadi minta di depan? Ya pokoknya gua asal jauh-jauh dari Dinda lah. Bau. Waduh. Ya gua kira lu nunjukin jalan. Ya apa toh? Kita di mana dong? Guys, kita tersesat guys. Tersesat di hutan belantara guys. Waduh, kalau bisa tersesat. Aduh. Jatuh guys, sakit guys. Udah sini gue bantu, ayo pegang nih. Aduh, sini. Aduh. Wah, itu gue. Salah pegang guys, anget guys. Lepas. Aduh, sempet-sempetnya lu. Kita balik lagi aja deh. Oke, lu balik lu. Ih, gelap kayak gini, gak tahu kemana juga. Yuk. Serius nih? Iya. Hei, yakin nih? Iya. Tungguin. Pakai catu segala. Lu tuh yang main di ganteng-ganteng serigala ya? Iya. Ceritanya soal apa sih? Pokoknya ya kak, aku itu berperan sebagai cewek yang lebay, rempong, kemana-mana bawa bedak. Tapi pada suatu hari aku digigit sama serigala. Jadi setiap bulan purnama aku ngelolong, terus aku berubah jadi ratu serigala. Kayaknya bagusan ADC. Lera sih, Pak. Enggak, guys, gini, setelah gue pikir-pikir, seharusnya, bener loh, kita harusnya ikut sama Radit. Tempat ini asing buat kita dan creepy, beneran creepy banget, banyak pohon-pohon di luar. Dan ada mayat, gila. Sur, gak usah takut sama mayat, emang kenapa kalau ada mayat? Mayat! Iya kan gara-gara mati. Mati ya paling kalau kita mati, kayak Om Wujud. Gitu. Paling juga kalau udah mati tuh, ngapain? Ayo, paling juga jadi... jadi zombie. Surya. Zombie, Surya. Surya. Surya, kemana lo? Ada di ikut. Tenang, Tur. Tur, gue bawa senter, Tur. Surya. Bulan purnama, kebiasaan syuting GGS 2 tahun jadi serigala, jadi begini nih suka masih ke bawah. Yuk. Tuh kan, bener kata gue juga, mending balik lagi ke rumah. Ya lo bener. Bentar, kayaknya kamera gue ketinggalan deh. Bentar. Hey, bye. Jangan sendirian, Bay! Bay! Kenapa ngebelah sendirian? Kenapa ngebelah sendirian? Banyak setan ya? Gua gak mau sendirian! Sur! Lah itu lu balas sendirian! Mas Surya! Udah, kita mending nunggu di sini. Jangan kemana-mana lagi ya. Tunggu deh. Kok itu ada tanda sih? Rili! Kita di sini aja ya, semakin mencar semakin bahaya. Gue yakin banget Prilly didorong. Soalnya tadi gue dengar dia jerit gitu. Dinda sama Titi juga dengar. Iya. Tunggu. Jadi Pak Tony Pesakalo ini ngundang kita kesini ngapain? Kita mau diapain? Jangan-jangan mau dibunuh kita. Tadi gue juga dengar Prilly sempat nyebut kak gitu. Terus kenapa? Ini tuh gara-gara kita gak satu suara. Mending kita nunggu di sini terus sampai kapal jemput kita. Guys,
kayaknya kita harus tidur bareng malam hari ini. Mana lo? Mau kencing? Hit. Lo gak mau kencing juga? Kenapa emang? Kan di luar tuh lorongnya gelap banget. Takutnya ada sesuatu. Nanti pas lu lagi kencing, ada yang nungguin di luar lagi. Kan biar bisa gua jagain. Tapi masa kita kencing satu lubang berdua? Lu jangan bilang siapa-siapa ya. Iya. Lu juga jangan bilang siapa-siapa. Mau kemana? Udah, masih ada itu. Coba lagi, cara sisanya. Masa sih? Iya, gua cuma cara sisa, itu masih banyak. Oh iya. Tau kan? Leh. Mas Surya. Ah. Abis dari mana? Lihat-lihat aja sekeliling sini. Tidur yuk. Gua yakin banget, ini tadi malam belum begini loh. Kapan dicoretnya ya? Berani banget pas kita semua lagi tidur. Kita diincer nih. Yang mati fotonya dicoret. Berarti supaya nggak mati, kita umpetin aja foto kita. Pagi ini gak ada yang siapin kita makanan ya? Orang-orangnya Pak Tony Pesakalo kemana sih? Kalau belum makan nasi, aku belum makan ini. Coba bayangin, nasi yang anget-anget, dikasih pecel, dikasih peyek, dikasih lalapan. Terus yang nganter mbak-mbak Wayu, pakai kemben, rambutnya panjang, ya kan? Terus bibirnya merah. Pas ngasih gini, Mas Bay, makan Mas Bay. Pas diangkat, masih semua di sini. Lapar apa nafsu sih? Bagi dong. Enak aja, ini protein bar terakhir gua. Bagi dikit buat gua. Ini protein bar terakhir gua. Udah kenal lu aku deh. Lu bisa lebih jijik dari ini gak sih, Din? Bisa. Kemarin malam gua ketemu jalan pintas ke hutan datar deket pantai. Di sana pasti banyak binatang buat diburu sama air bersih. Pelan-pelan dong. Nih. Leh. Ya. Yuk. Erin, apa nih? Basah lagi. Ada tukang air isi ulang sana ya? Hutan kali. Di hutan itu tuh paling enak makan kelinci. Lo pada diem dulu ya. Jangan bisik kok, aku pengen konsentrasi. Ah!
Kotor lagi, kotor lagi. Ya emang kenapa sih kalau kotor? Ini sepatu mahal. You know? Louis Vuitton. Limited edition. Untungnya kiri gak kena. Gucci soalnya. Iya, kanan kiri beda. Aneh banget tuh. Ini fashion. Fashion, you know? Artis nanggung kayak lu sih gak bakal ngerti fashion kelas atas begini. Tuh kan, masa itu kotor tuh, kanan kiri beda. Noh, apaan noh? Hantu. Ah. Umur nih. Masa seumur? Ada airnya gak? Oh iya. Tunggu, tunggu, tunggu. Lu berdua liatin di bawah ada airnya apa enggak, ya? Gua akan menyingkir. Karena gua gak suka kotor dan gua alergi sama yang namanya lumpur. Oke? Okay? Cor! Cor! Malah kecebur. Tuhan dong! Kalau gua cacing ntar gimana nih? Woi, Cor! Minum lagi! Mumpung di bawah air, ya? Ya tolong ya! Gak mau! Ayo, ayo, ini, nih, Cor, nih. Ya, gue lempar ya. Lo gak apa-apa kan, Din? Sakit, Siti. Tapi untung gue ngefans sama ADC. Iya nih, tahu. Guys. Nih, biasanya di gundukan kayak begini ada landak. Ada landak beneran? Iya loh. Nah, di landak gue asepin. Terus pas dia balik badan, nanti gue lempar sama pisau. Nah, dulu biar hemat, gue suka jual landak di pasar ular. Kok gak keluar-keluar, Ti? Iya, mana? Iya, kok gak keluar sih? Emang enak ya daging landak? Daging landak? Pesing! Di deket rumah gua, di Malang, ada yang jual sate landak. Pesing? Din, sana lu, nyongkok, nyongkok. Situ? Iya. Udah cepetan. Sini. Mau ngapain, Ti? Biar landaknya keluar, kita harus mancing sama yang baunya sejenis sama dia. Genius. Iya, genius. Tuh. Keluar kan? Keluar kan? Keluar. Keluar. Ayo tuh. Keluar. Ayo keluar. Keluar. Ini pasti enak nih landaknya nih. Gua mati ya, Dit. Bye.
ya, Bay. Gue mati duluan. Dah. Dinda. 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 Baru aja mati udah dilalarin. Siapa ya yang tega-teganya bunuh perempuan cantik, model, pemain film terkenal kayak gini? Siapa juga ya yang tega-teganya? Kalau yang ini sih kayaknya bisa dimengerti alasannya. Tapi kalau udah kayak gini, kita dijebak. Tapi kenapa Pak Tony Pesa kalau ngelakuin ini ke kita coba? Tapi mungkin nggak kalau sebenarnya Pak Tony itu nggak ada? Mungkin kita ada yang jebak buat datang ke polo ini? Genius yang bikin jebakan ini. Susah loh bikin jebakan begini. Ya, genius sih genius, tapi ini mengerikan loh. Makan. Makan yuk. Jadi semenjak kecebur lumpur, Mas Surya jadi berubah? Iya, lu lihat. Lakuannya, sorot matanya, beda kan? Mungkin gak sih? Dia ngebunuhin teman-teman kita. Iya, dia aneh banget. Mungkin dia psikopat loh. Hah? Gue mau cerita aja. Gue pernah ada satu acara TV sama dia. Terus. Op. Kembaliannya mana? Enggak ada, Mas. Enggak ada. Enggak ada kembalian. Kamu ini gimana sebagai tukang parkir? Hah? Harusnya siapkan di sini. Dia pas bayar parkir. Saya enggak mau tahu. Kembaliannya kurang. Dia marah. Sampai-sampai dia tidur tuh, ngalangin kendaraan yang datang. Mana kembalian gua? Emang enak enggak ada yang bisa parkir di sini kecuali gua. Pokoknya gua enggak akan bergerak sampai dapat kembalian gua. Mana kembalian gua? Kembalian gue mana? Mana kembalian gue? Dia diangkut sama security pun, dia juga diem. Kembalian gue mana? Tapi gue sebenarnya juga curiga sama Mas Surya. Soalnya dia kan yang nyuruh kita nyari makanan keluar rumah. Sampai teman-teman kita pada mati. Dan kemarin malam, pas gue sama Soleh WC, balik-balik kami ngelihat Mas Surya sendirian dari luar masuk dalam rumah. Jangan-jangan dia habis nyampe neraka. Berapa enggak dia pelakunya? Kalau sampai Mas Surya dekat-dekat gue, gue gampar sama piku. Baik. Kenapa gampar gue? Maaf, kacamatanya mirip sih. Pipinya kan gak mirip. Si ada yang mau? Enggak. Si ada. Udah, Mas. Makanannya gak enak kali. Mas, Mas Surya kenapa? Gue ingat waktu gue kecil, kami sekeluarga sudah habis selesai makan malam seperti ini. Kita biasa main sandiwara-sandiwara.
Gua tahu. Namain sandiwara-sandiwaran aja. Bawang merah sama bawang putih. Sorry ini, tapi kan teman-teman kita pada mati. Emangnya kita nggak mau ngelakuin hal penting lagi, seperti misalnya nyari tahu siapa pembunuhnya. Lu tuh terlalu tegang. Kita ini butuh hiburan. Tapi kayaknya Soleh bener deh. Tapi kayaknya Mas Surya lebih bener deh. Lu kan kreatif, Bay. Coba lu ke gudang, lu bikinin kostum buat kita semua. Ya, apa kek, pokoknya pakai otak lu lah. Tapi kan di gudang enggak. Oh, oke, siap, laksanakan, siap. Bawang merah, kenapa kamu begitu jahat padaku, bawang merah? Oh, bawang putih, sudah terima saja nasibmu. Mama-mama ini bawang putih, bandel lagi. Anak-anak, jangan pada berantem ya. Sur, gak bisa nih sur begini sur. Bajunya juga gak nyaman nih. Gatal, ini bisa ada yang kencing dah. Lagian sama KPU udah gak boleh lagi jadi banjir-banjian begini. Ya udah deh, ini juga masa ada bawang putih begini perutnya. Bawang putih juga gak mungkin hamil di luar nikah. Bawang putih itu menjaga pergaulannya. Bawang putih itu gak bina, sur, gak bina. Kak, ayo dong, yang bener mainnya. Langsung ke ending aja. Pangeran. Itu kok kostumnya Bayu yang paling bagus. Ini kok kayak gembel jualan bawang, tau gak? Terus si Garing tuh udah kayak pepes dari tong sampah. Ini pokoknya ceritanya bawang merah dan bawang putih bersedih. Datang pangeran membawa sebuah sepatu kacang untuk dijual. Lo, itu kan Cinderella. Bukan. Iya benar, ceritanya gak gitu. Ya kok ceritanya aneh gitu. Bukan. Langsung aja ke bagian yang gue suka. Teman-temannya mati. Satu persatu. Hah? Mati? Akhirnya aku masuk dalam ceritanya. Aku bunuh semuanya. Cap! Cap! Apain leh? Duduk, Lid. Makan ya. Daging. Ada kimchinya juga. Lo tau gak kenapa gue bikinin lu masakan Korea? Kenapa? Karena gue gak akan pernah lupa bahwa lu bikin gue gagal main film Korea forever! Ini buat karir gua. Selamat pagi, guys. Hari kedua di pulau terkutuk ini, teman-teman pada mati, Mas Surya jadi aneh, dan juga guys, listrik mati dari tadi pagi. Ya udah, keliling yuk guys. Nah guys, kamarnya Raditya Dika. Kalau ini guys,
Kamarnya almarhumah cewek-cewek. Gila ya guys, cewek-cewek cantik dibunuh juga. Kayaknya gua next guys. Jika kalian nemu vlog ini ketika gua udah mati, jangan lupa bilang ke ibu gua di kampung ya guys. Bu, gua terus nol setengah mati kalian penjenengan. Ya menowo, gua wonten salah. Kalau ngatur akan sepuluhan sing kadang ya bu. Tolong yang barusan dikasih subtitle ya guys. Kan viewers YouTube gua juga banyak di luar Jawa toh. Tas lu gak? Kenapa emang? Nah. Kayaknya pembunuhnya salah satu dari kita. Pembunuhnya salah satu dari kita? Shhh. Kuncinya ada di tas salah satu dari kita. Tapi gua bener gak ya? Gua butuh pulpen sama kertas. Bentar, gua buktiin ke lo. Bye. Supaya kita semua makan. Ih, kok lu jadi bahaya sih? Ya, gue gak enak aja sama kalian semua. Ini malah marah-marah. Bete soalnya gue. Terus, kalau bete, lu jadi gitu? Ya, cara orang beda-beda kali. Ih, aneh banget. Tunggu. Lu dari mana, Dik? Dari kamar. Main game di HP. Lu beneran habis mandi? Ya iyalah. Pakai anduk, gak pakai baju. Mandi gue pakai kaos kaki lah. Ya, ini gue harus jujur ya. Ya gue habis mandi, langsung boker. Gue ini tipe yang kalau boker harus jongkok, meskipun di WC duduk. Nah, biar nggak nyeplak, gue pakai kaos kaki. WC duduk? Lo jongkok? Nah, ini kayak orang kampung datang ke kondangan nih. Ih, belum tahu dia. Kalau jongkok itu lebih cepat. Begitu kita menghemat waktu 3 menit. Ini cocok buat kita-kita yang sibuk. Masa? Eh, coba aja. Langsung lancar gitu? Banget. Oh. Eh, tunggu. Ini teman kita mati kok malah ngomongin gituan sih? Sekarang ini, gua bukan pembunuhnya. Tadi Bayu datang ke kamar gua, bilang pelakunya salah satu di antara kita dan kuncinya ada di tas. Gua udah ngecek 3 kali, enggak ada apa-apa yang aneh di tas kita. Tunggu. Ini ada hal yang lebih penting.
listrik mati loh. Gue gak bisa cukuran. Yaudah gini, gue sama Mas Surya benerin listrik. Yaudah, biar gue sama Gading ngurus mayat Bayu. Kok jadi lo berdua yang nentuin? Iya, kita harus pergi dua-dua supaya gak ada yang mati lagi. Leh, apa? Menurut lo aneh gak? Bayu bilang sama Radit kalau pembunuhnya itu salah satu dari antara kita. Dia mati di depan Radit. Jadi, maksud lu Radit yang... Ayah gak mungkin lah. Anak itu kawin aja takut. Apalagi bunuh orang. Tapi tetap ada yang aneh. Apa? Yang udah mati, semuanya artis. Ya kan kita semua artis. Lu sama Radit kan stand up komedian. Bukan artis. Jarang di TV. Boyu? YouTube kan lebih dari TV. Boom. Jadi maksud lu gimana sih, Ding? Menurut gua, pembunuhnya ini sebel sama artis. Gimana ngomongnya? Stand up komedian kan sekarang udah dimulai main film. Nge-host. Mungkin nih, selain mau ngambil job dari artis-artis beneran kayak gue dan teman-teman lain, mau ngambil nyawanya juga. Apaan sih lo, Ding? Jadi menurut lo, gue sama Radit... Bercanda tuh. Gua pikir apaan. Anaknya Roy Martin bisa aja nih. Aduh, sampai haus gue. Gak jelas ngomong apaan. Minum ya. Pokoknya juga tinggal disambung sih, Mas. Udah. Coba ya. Bentar, Mas. Yakin enggak? Ya kita coba aja. Biar tahu. Ya. Ah, bisa, Dit. Mantap. Gue ngerti sekarang. Lo pasti nyangka kalau gue yang ngebunuh teman-temannya. Ya abis Mas Surya aneh sih. Sorry, kalau gue aneh sorry. Tapi lo perlu tahu, gue nggak akan pernah dan nggak akan mungkin nyakitin lo dan teman-teman. Gue sayang sama lo dan anak-anak, beneran. Lo tahu nggak? Kalau ada semut jalan depan gue akan minggir, beneran. Karena gue gak mau semut itu kinjak sama gue dan mati. Padahal masih setengah jam lagi sampai sini. Gue udah minggir. Lo gitu gak sama semut? Gak segitunya sih. Lo harus begitu dong. Lo jangan hanya punya rasa kemanusiaan. Tapi juga punya rasa kesemutan. Ya. Gue beresin dulu ya. Ingat-ingat kalau ada semut, dijagain. Ya, pasti. Mas Surya! Soleh! Weh! Lo apain Mas Surya? Enggak gua apa-apain, Dit. Pas gua datang dia udah begini. Tapi Dit, kayaknya si Gading curiga sama kita deh. Jangan sampai dia lihat kita lagi begini. Jangan sampai gua ngeliat ngapain lo! Mati lagi! Ini harusnya gue tahu nih, kalian berdua nih, stand up komedian, satu komunitas, ya kan? Pasti bersukong-kong, ya kan? Ding, tenang, Ding. Kenapa sih kalian berdua? Udah ada artis-artis?
Bukan kita pelakunya, Ding. Benar, Ding. Lu jangan maju. Apa lu mau duluan? Hah? Hah? Bukan, bukan. Kita masa kita pemburu. Ih, lu mau ngosin box lu. Itu pisau tajam. Eh, gua enggak punya debu, ya. Mati lu. Ah, Gading. Hampir kena, Gading. Kalau titit gua buntung gimana, Gading? Gua kencingnya. Normal aja suka beleberan kemana-mana. Nanti beleberan ke celana, ke paha, ke kaki, ke tembok, ke muka. Ah, ah. Mau lu kencing kena muka? Ah, mau. Gila apa lu, Ding? Gua bunuh lo! Woi! Sur! Ini mati beneran! Woi! Gua tau kita harus kemana. Udah bener, lo lemah banget sih. Ayo! Tuh kan lu juga! Itu orang bodoh! Mas, mas! Ada apaan tuh, Pak? Lihat aja! Ini ada radio, tapi kayaknya rusak. Lo bisa benerin gak? Lo kan sarjana teknik. Ah, gue tau ini. Ini alat buatan Jerman, produksi tahun 70. Ini salah satu produksi terbaik mereka. Didesain sama tembaga yang masih jarang waktu itu. Gue tau banget nih cara benerinnya. Gimana? Gini. Halo? Halo? Siapa aja? Halo? Siapa aja? Tolong, halo? Pak polisi? Siapa aja? Tolong, halo? Pak, tolong, kami lagi di Pulau Hiu. Tolong kirim polisi, Pak, ke sini, Pak, cepet, Pak. Ada pembunuh, Pak, keliaran, Pak. Pembunuh, maksudnya? Ya, tukang bunuh, teman kami dibunuhin. Teman dibunuh, maksudnya nyawanya dihilangin gitu, atau... Ya, Pak, dipanggil sama Gusti Allah, Pak. Dipanggil sama malaikat maut, Pak, dibunuh. Dai, koit, mati. Baik, kami akan ajukan ke atasan. Proposalnya harus kami buat sekarang. Lalu, proposal? Dia pikir mau bikin pensi apa? Pak, nggak ada waktu, Pak, bikin proposal, Pak. Nggak ada komputer di sini, Pak. Kami udah mau mati, Pak. Halo, Pak. Tolit! Tolit! Woi! Woi! Gua bunuh lo berdua! Tapi nggak sekaligus! Lo tusuknya satu-satu! Nih, pisaunya cuma satu, nih! Nggak mungkin kalau nusuk orangnya dua kan begini. Nih kan nggak ada, nih! Ya kan? Pagi syutingin bok, siang tiga semprul, malam stand up komedi akademi. Hah? Lo pikir gue lemah? Belum lagi kalau weekend, suka ada kerjaan luar kota dia leh. Oh, Ding, job lu banyak banget ya. Gua sumpahin inbox kalah sama Dahsyat. Nggak mungkin. Ratingnya masih bagus. Orang-orang follow Instagram lu cuma mau lihat anak lu, Gempi. Termasuk gua. Pengen lihat gua juga kali. Gua nggak ngira bakal ngomong yang berikut ini nih. Lu bakal ngomong kalau... Hei, Gading. Bokap lu lebih terkenal daripada lu. Hidup Roy Martin. Hidup Roy Martin! Enggak! 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 Leh, apa? Cabut, Leh. Cabut sumpah lo soal inbox. Apaan sih, Ding? Ding, maaf ya. Lo harus diginiin. Tapi lo harus tahu. Kami berdua bukan pembunuhnya. Berarti salah satu di antara lo berdua. Sisanya tinggal kita. Siapa lagi? Dah, gak usah dengerin dia. Mending lu cari tali buat ngikat si Gading. Biar gua jaga di sini, ya. Gih.
Masa gue bunuh Gading? Orang gue kencing sebentar, pas gue balik, tahu-tahu dia udah begini. Jadi lo ninggalin Gading sendirian? Ya iyalah, masa gue kencing samping dia? Nah lo, dari mana? Kan lo nyuruh gue nyari tali. Talinya mana? Gak ketemu tadi. Jadi maksud lo, di pulau ini ada pembunuh berkeliaran? Ya mungkin. Mungkin juga enggak. Dit, lu mau kemana? Lama. Nama gue Raditya Dika, dan jika kalian menemukan rekaman ini, berarti gue udah mati terbunuh oleh Soleh Solihun. Jadi ceritanya gini, Soleh dendam sama gue karena gue pernah ngancurin karir dia. Dia lalu ngundang gue dan 7 orang lain yang mungkin pernah ngelakuin hal yang sama ke dia datang ke pulau ini. Lalu kami mati dibunuh satu persatu. Abis ini gue akan berusaha untuk ngelumpuhin dia. Mudah-mudahan berhasil. Lo mau ngapain, Leh? Ini, mau masak daging sisa buruan Surya. Lo yang rebus air aja deh, biar gue yang potong-potongin dagingnya. Gue aja yang motong deh. Enggak, gak apa-apa, sama gue aja. Enggak, gue bisa, gue yang motong. Enggak, gue bisa kok. Lo yang rebus airnya aja. Udah, gue yang motong. Enggak apa-apa, sama gue aja. Ya udah, sama-sama. Ya udah. Jadi apa perasaan lo, Leh? Teman kita pada mati gini? Enggak tahu ya, tapi gue ngerasanya kayak damai. Kok damai? Iya, tenang aja gitu. Udah nggak ada ribut-ribut. Lo tau kan waktu kita nggak banyak, menurut jadwal, tuh perahu datang jemput kita lusa. Iya, tahu. Tapi kok gue ngerasa ini mungkin makan terakhir kita di pulau ini. Oh gitu ya. Lo tau gak sih apa yang bikin gue bingung? Apa? Iya, kok lo bisa begitu tenang tanpa tahu kalau semua ini ada bayarannya? Persis, Dit. Semua itu memang ada bayarannya. Gimana kalau kita istirahat dulu 30 menit, abis itu kita berantem lagi? Gak mau. 45 menit aja. 30 menit gue masih kelayangan.
Ini aja udah mau pingsan. Gak kelamaan, 45 menit. Nggak, cukup, cukup. Pakai minum dulu nggak nanti? Nggak usah. Kalau ngambil minum, capek. Ke atas jauh. Mendingan dipakai buat terbahan di sini. Oke. Istirahat. 45 menit. Nggak pakai minum, abis itu berantem lagi. Deal. Ya, awesome. Lalu di sana ya. Jangan deket-deket. Sana noh, deket mayat. Biar serem. Lo kenapa tega banget sih, Leh, ngebunuhin teman-teman kita kayak gini? Hah? Maksud lo gimana sih? Lah lo yang tega bunuhin mereka? Bukannya lo yang bunuh? Ya bukan lah! Ya gue pikir lo dendam sama gue atau dendam sama mereka, jadinya lo bunuh-bunuhin kami. Ya, gue dendam sih dendam sama lo. Tapi gue gak akan sampai ngebunuh. Padahal gue punya teori paling masuk akal soal kenapa lo yang bunuh mereka. Apa? Lo kerasukan makhluk gaib di pulau ini, terus lu ngebunuhin teman kita satu-satu. Aneh banget sih lu. Berarti siapa yang bunuhin mereka? Ya mana gua tahu. Kapan ya terakhir kali kita kumpul kayak gini? Saya ingat gua sih di kawinannya Om Ocu sama istri barunya. Bener. Tinggal kurang Prilly doang nih. Kenapa sih kita tega banget gak dibawa kesini? Ya kan jauh di jurang. Susah ngambilnya. Tadi pas gua ngecekin tasnya anak-anak, gak ada yang bawa aneh-aneh sih. Tapi ada yang kurang. Apa? Di tasnya Prilly gak ada undangan. Terus kenapa? Gua tahu kenapa Bayu minta bolpen sama kertas. Apa? Tony Pesakalu. Kalau susunan hurufnya diubah-ubah jadi P titik Latukonsina. Hah? Prilly Latukon. Orang-orang bodoh kayak kalian, kira ngerti juga. Prilly! Pril! Kok masih hidup? Gue palsuin. Itu gua. Mereka lagi hadap-hadapan. Lu pikir mereka mau kenalan? Terus gua harus gimana? Belokin dikit. Belokin, lu pikir dia punya otot sendiri bisa gerak? Coba dulu. Bentar. Iya bentar. Gak bisa. Bentar. Dia masuk ke sini. Itu gua masuk kemana? Bukan itu lu. Prilly. Maaf ya, gue gak panggil kakak. Semua berawal dari kawinan Om Ucus. Ingat! Waktu itu malam-malam, gue ada sama kalian.
kita duduk satu meja. Kita makan. Kita ngobrol. Kita ketawa. Terus tiba-tiba si kampret Radit ini bilang, kita tadi ngobrol-ngobrol, terus aku punya ide gitu. Aku pengen bikinin kita semua film. Jadi ceritanya kita semua pergi hangout bareng gitu, gak usah ada skripnya. Okay. Bagus itu. Oke. Okay. Yang kalian gak tahu dan gak pernah mau tahu, apa gue sakit keras? Apa ya? Tapi apa yang terjadi? Pril? Hey, Pril. Udah nelponnya sini rame-rame, ayo. Kalian malah menghalangi gue keluar dari gedung itu. Dan semuanya terlambat. Pas gue sampai rumah sakit, papa gue meninggal. Habisin panahnya, nanti dia gak punya senjata lagi. Nah, baru habis itu, lu hajar ya. Gua mau pancing dia. Eh, Pri! Badan lu gak cocok jadi pemain sinetron. Cocoknya main di Istana Boneka seharian. Diam lo! Istana Boneka seru kali! Enggak! Sama Aliando cuma settingan palsu. Gak usah bawa dia lo. Dit, cepet dit, senjatanya udah habis dit. Ya aja dit. Lo gimana sih, Le? Katanya senjatanya udah habis. Mana gua tahu dia punya pistol. Gua gak ngeliat ada jendolan di celananya. Radit,
kalian berdua tuh kayak orang-orang yang gak punya otak. Lo pikir gue bego cuma bawa panah? Sekarang giliran kalian. Pril, lo kok jahat banget sih? Ya lo kenapa gak bilang kalau malam itu lo lagi ada masalah? Lo cuma duduk sebentar terus langsung cabut. Sebenarnya gue langsung ngejar lo, tapi pas gue keluar lo udah gak ada. Kalau aja malam itu lo cerita butuh buru-buru ke rumah sakit, pasti salah satu dari kami siap nganterin, Pril. Bahkan setelah pemakaman bokap pun lo malah ngejauh dari kami. Mana tahu kami lo punya masalah. Lu gak pernah cerita apa-apa, Pril. Jadi gara-gara gitu doang, lo bunuhin kami, Pril. Gitu doang? Gitu doang? Bokap gue bukan gitu doang, ya? Bokap lo? Kenapa lo ketawa? Kenapa lo ketawa? Enggak, lucu aja. Lo inget gak sih, kita bersembilan pernah ikutan game show gitu di TV. Terus waktu lo lagi gak ada, bokap lo datang gitu. Dia waktu itu nganterin lo kan. Terus dia bilang ke kami berlapan, Prilly itu udah gak punya siapa-siapa. Jadi, kalau suatu waktu om kenapa-napa, jagain Prilly ya. Dan kita semua bilang iya waktu itu. Kita semua janji ke bokap lo kalau bakal jagain lo, Pril. Terus kalau lo sekarang bunuh kami berdua, lo punya siapa, Pril? Kita berhasil ya, kita... Raden! Raden! Meledak! Raden! Le, maaf le. Bantu teman. Melalui aplikasi ini kita bisa mendeteksi apakah teman kita punya masalah atau tidak, lalu mencegah dia untuk melakukan tindakan kriminal. Kita tinggal masukin aja gelagat-gelagat dia. Nanti ada beberapa kuesioner yang harus diisi, apakah teman kita itu kemungkinan punya masalah atau tidak. Misalnya nih, dia jadi pemurung, suka menangis sendiri,
terus ada kecenderungan menyakiti orang lain. Nah, kalau udah begini, akan muncul nomor hotline yang bisa dihubungi, jadi teman kita bisa punya bantuan profesional. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apakah ide aplikasi ini didapat dari kejadian Prilly? Ketika kalian diundang ke sebuah rumah, ternyata itu rumah lama keluarganya. Lalu kalian semua... Iya, betul. Aplikasi ini inspirasinya dari kejadian itu. Seandainya saja waktu itu kami tahu Prilly punya masalah, pasti bisa kami tolong dan kesalahpahaman itu nggak akan terjadi. Tapi ada satu pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini. Kalau teman ada masalah, mending diajak ngobrol. Dan aplikasi ini membantu kita untuk itu. April.